Pasca kericuhan antara petugas Satpol PP dengan warga dan mahasiswa pada saat pembongkaran bangunan liar yang terjadi di Jalan Bougainville Raya, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis pagi hingga Kamis sore, tapi tetap saja pembongkaran masih terus dilakukan. Menurut Kabid Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Bangunan Rumah Tinggal berbentuk permanen dengan total 50 bangunan atau luas tanah mencapai 7.900 meter diperuntukkan untuk dioptimalkan sebagai aliran sungai Jatiluhur atau optimalisasi penanganan banjir di wilayah tersebut. Prinsipnya adanya warga yang menempati tanah milik pengairan, dalam hari ini milik Kementerian PUPR. Ada permohonan peningkatan status kepemilikan dari tanah tersebut. Kemudian dari jawaban PUPR, dinas dalam hal ini Biro Penanganan Aset menyatakan bahwa itu adalah bagian dari aset PUPR. Mereka meminta Wali Kota dan Lurah Jaka Sampurna untuk mengamankan terkait dengan aset tersebut. Itu yang menjadi dasar kami. Berapa apanya? Untuk bangunan yang saat ini berdiri sejumlah 72 dengan 57 kepemilikan. Kemudian luas keseluruhan aset itu mencapai 7.900 meter. Kasih tahu, tapi ya dengan waktu singkat, sebulan 4 kali surat. Jadi kita nggak bisa mau ini lagi. Ini sedangkan kita habis dari ini kan, habis lebaran kan baru aja buat masuk anak sekolah, anak kuliah. Ini Bu, rencananya setelah ini mau kemana Bu? Belum tahu ini kemana ini. Belum ada kontrakan, belum ada ini kemana. Makanya masih duduk sambil mikir arah kemana. Diketahui umumnya warga yang menempati tanah milik dari pemerintah Kota Bekasi dan membangun rumah permanen ini sudah ada sejak 20 tahun lalu. Pasca pembongkaran, warga mengaku tidak tahu akan bertempat tinggal di mana. Pasalnya, warga berdalih bahwa pembongkaran ini dilakukan dadakan. Sebelumnya, pembongkaran bangunan liar ini sempat berujung kericuhan, bentrokan antara Satpol PP dengan sejumlah perwakilan warga dan mahasiswa yang menolak untuk dibongkar. Amarullah, Badar TV, Bekasi.